beberapa tipe orang riya. Yang pertama yaitu orang riya dalam prinsip keimanan, seperti halnya orang-orang munafik fundamental. Mereka mengatakan kami beriman dengan lisan mereka, tetapi hati mereka ingkar. Berkenaan dengan mereka, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 bahwa dijelaskan, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, padahal mereka sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Yang kedua yaitu riya orang-orang munafik. Yang ketiga yaitu orang riya dalam urusan ibadah, seperti menjalankan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Yang keempat yaitu riya dalam prinsip ibadah, seperti ada orang yang sholat wajib tetapi tidak bersuci dan tidak wudu rupanya. Orang itu lupa terhadap sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholat yang dilakukan tanpa bersuci. Yang kelima yaitu orang riya yang sholat pada waktunya atau sholat menjadi imam masjid, tetapi di belakang itu dia meninggalkannya. Yang keenam yaitu orang riya dengan memperbanyak sholat tujuannya agar terlihat oleh orang banyak bahwa dirinya rajin sholat tengah malam. Hal itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu pagi sebelum fajar di dalam surat Az-Zariyat ayat 17-18. Yang ketujuh yaitu riya dengan ilmu dan pengetahuannya, terutama ilmu-ilmu syariat dan ilmu-ilmu fikih. Yang kedelapan yaitu orang riya yang ingin memperbanyak pengikut, murid dan pendukung. Ada pula orang-orang riya disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.